Jadi di sini kita lihat macam mana kehidupan orang-orang yang super kaya di utara Jakarta. Indonesia sebagai satu ekonomi yang masuk ke dalam ekonomi upper middle class atau kelas menengah atas dengan pendapatan per kapita purchasing power parity di atas $16,000 dan pendapatan per kapita real $5,500 di tahun 2023 kan. Jadi terdapat lebih daripada 20% penduduknya dikategorikan sebagai upper middle class, berarti menghampiri 60 juta jiwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya Tengkorok Channel. Baiklah guys, untuk kali ini saya mau mereaksi tentang kediaman super elit Jakarta Indonesia. Nah, di Indonesia ini terdapat satu tempat ya, yang mana di situ adalah kediaman super elit orang-orang kaya di Indonesia. Jadi, di manakah tempat yang dimaksudkan itu? Di sini ada satu video dari channel Zainal Abidin Tahir yang mana kediaman super elit Jakarta Indonesia. Jadi, seperti apakah kediaman super elit Jakarta Indonesia? Kita simak dulu video ini. Jom. Hunian kaum borjuis. Mereka bukanlah penebar pesona PIK Jakarta Indonesia. Apakah Jakarta adalah tempat yang tepat dalam mentransformasi kesejahteraan serta kemakmuran hidup seorang individu? Jawabannya kembali lagi kepada sebuah persiapan yang dimana ketika seseorang sudah berkecamuk dalam keadaan ibu kota yang terkenal sangat menghukum, maka hati dan jiwanya tidak akan mudah goyah dan mampu untuk bertahan. 30 tahun belakangan ini, wilayah ibu kota semakin banyak didatangi oleh para imigran daerah yang ingin mengundi nasibnya di rangkaian kota Jakarta, yang seolah-olah tampak menjanjikan bagi sepasang mata yang tidak mengetahui betapa kelamnya tempat ini dalam hal titik persaingan meraih kehidupan yang lebih baik. Dan kemudian angan-angan yang belum pasti ini diperkuat oleh keberadaan sebuah paguyuban masyarakat kelas atas di sebuah distrik kota Jakarta, yaitu Pantai Indah Kapuk, yang memberikan cerminan kenikmatan hidup kepada masyarakat terhadap hasil dari pencapaian kerja keras di ibu kota Jakarta. Tempatnya sendiri berlokasi di tiga wilayah strategis, yaitu Penjaringan Jakarta Utara, Cengkareng Jakarta Barat, dan satu lagi yakninya di Kabupaten Tangerang, Banten. Kemudian kawasan perumahan ini lebih dikenal masyarakat umum sebagai wilayah berdiam dirinya para konglomerat kota Jakarta. Banyak dari mereka yang berkehendak membangun sebuah hunian bermodelkan arsitektur unik khas negara Italia, yang bercampur dengan tradisi budaya modern kota-kota maju di Indonesia, tanpa mengindahkan adat istiadat yang terlalu konservatif terhadap perubahan zaman. Pantai Indah Kapuk atau PIK pada awalnya ialah daratan hutan mangrove dan rawa yang akan dijadikan wilayah perumahan elit. Dengan nuansa hutan hijau yang mengelilingi daerah-daerah tidak terdampak pencemaran di ibu kota Jakarta. Namun hal ini ditentang berbagai pihak karena akan menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar secara berkelanjutan. Tapi seiring berjalannya waktu yang ditandai semakin bertumbuhnya ekonomi masyarakat, maka pada akhirnya kompleks perumahan ini tetap dibangun dengan menetralkan sejumlah regulasi agar lingkungan tetap terjaga dan disetujui oleh masyarakat asli di sana. Saat dimulainya pembangunan kawasan PIK mengorbankan 1.160 hektar lahan bebas serta dua pulau yang bernama Gulf Islands dan Ebony Islands. Pembangunan kompleks perumahan elit Pantai Indah Kapuk pun rangkum di tahun 2003. Kemudian di saat itu juga langsung diserbu oleh para pembeli yang ingin mempunyai sebuah hunian berkelas di wilayah ibu kota Jakarta. Dan saat sekarang harga rumah atau properti di kawasan PIK sudah menyentuh angka puluhan miliar rupiah. Mahal ya. Harga ini bukanlah sebuah kejutan, karena selain dari kenyamanan masa depan yang dijanjikan oleh Agung Sedayu Group selaku developer dari perumahan PIK, para penghuni juga akan dibekali kelengkapan fasilitas serta acuan nilai properti yang setiap tahun
angkanya relatif selalu naik. Oh. Sebagai bahan motivasi, pendiri sekaligus pemilik dari Agung Sedayu Group selaku pengagas berdirinya perumahan PIK, dulunya ialah seorang pemuda yang bekerja sebagai penjaga gudang dan asisten kebersihan di sebuah kantor perusahaan impor. Yang kemudian berkat kerja keras serta kemampuan melihat peluang sosok yang bernama Sugianto Kusuma. Oh, ini. Mampu mengubah perspektif wow. orang banyak terhadap kelihaian masyarakat kelas menengah dalam memaksimalkan kesempatan yang orang ada. Orang kaya, guys. Dengan mendikte keseimbangan proporsional kerja berbagai pihak sehingga bisa mendirikan perumahan PIK. Lantas siapakah pemilik dari rata-rata rumah mewah di sini? Dari sumber terkait kebanyakan para penghuni kawasan PIK ialah kumpulan pengusaha yang sudah berkecimpung selama puluhan tahun dalam membangun bisnisnya. Oh, artinya di baik sini di wilayah dalam semua tempat tempat tinggal orang-orang kaya ya? Negeri ataupun sebaliknya. Jadi mereka bukanlah pemain baru dalam aktivitas perekonomian di Indonesia. Oh. Ya, dorang kumpul semua dan sini. Orang-orang kaya yang ada usaha, ada syarikat, ada apa ini, dorang punya apa syarikat-syarikat di tempat-tempat lain. Jadi bermakna dorang apa tempat tinggal dorang di sini semua. Yang dari kota Jakarta, dorang mungkin ada perusahaan di Jakarta, tetapi di ibu kota Jakarta tuh, lepas tuh tempat kediaman mereka semua kumpul di sini. Wih, tersusun ya. Satu hal yang patut dicontoh diteladani, yaitu para konglomerat penghuni PIK cenderung bersikap tenang dengan apa yang mereka miliki, tidak mengumbar-ngumbar ataupun memperlihatkan keberhasilan dari apa yang sudah mereka punya kepada khalayak ramai. Bukti ini semakin valid karena orang-orang yang bertempat tinggal di PIK lebih suka menghabiskan waktunya tanpa mereview kehidupannya sendiri. Hal ini mereka lakukan disebabkan mereka juga sangat menghargai banyak orang. Orang kurang beruntung yang masih dalam keadaan susah meski telah penat ketika berusaha. Sangat berbeda jauh dengan beberapa pesohor atau tokoh publik di negara ini, yang dengan begitu gamblangnya mempertontonkan kekayaan yang dimiliki padahal aset yang mereka punya tidak seberapa. Dan jika ingin lebih dalam, melihat bagaimanakah hunian para konglomerat ini akan membuat banyak pihak tercengang, di samping terdecak kagum dengan berbagai fasilitas berupa peralatan dan sarana pemenuhan kebutuhan yang biasanya bagi masyarakat biasa, semua itu hanya dapat dirasakan ketika pergi ke tempat yang dituju bukan dari satu tempat yang menampung segalanya. Kemudian apakah yang mereka lakukan adalah tindakan pemborosan? Jika hal tersebut yang terlintas di pikiran, maka pemikiran itu bisa dikatakan sepenuhnya salah, disebabkan mereka tidak hanya membeli perumahan, serta aset yang dimiliki untuk tujuan konsumsi, tapi juga untuk tujuan investasi jangka panjang. Selanjutnya, bagi para penghuni PIK yang lebih suka beraktivitas sosial, kawasan ini juga menyediakan jajaran tempat yang bisa didatangi ketika ingin memenuhi kebutuhan konsumsi. Tempat tersebut salah satunya ialah pasar semi-modern, yang sudah dikelola secara profesional, sehingga setiap sudut lokasi pembagian spot bagi para penjual diatur sedemikian rupa, yang akan membuat para penghuni PIK atau masyarakat sekitar betah untuk berlama-lama ketika sedang berbelanja. Berikutnya, di kawasan PIK juga tersedia berbagai tempat hiburan bagi yang ingin menikmati menghabiskan waktu santai, seperti lapangan golf yang terbuka bagi masyarakat umum dan bisa dimainkan sepanjang waktu. Oke guys, demikianlah video yang kita saksikan sebentar tadi berkaitan dengan kediaman super elit Jakarta Indonesia. Ternyata PIK adalah salah satu tempat di mana tempat itu adalah tempat golongan-golongan elit ya. Mereka rupa-rupanya golongan-golongan jutawan yang duduk di PIK, tapi mereka tidak menonjol, tidak mempamer-pamerkan diri mereka siapa. Jadi kalau ditengok, PIK ini memang satu tempat yang nyaman dan juga tempat yang menarik. Saya pernah datang sekali ke PIK ya, yaitu Pantai Indah Kapok. Di situ suasananya memang cukup tenang dan ada satu pantai ya, pantai yang cukup bersih ya. Di situ memang sangat sesuai untuk berlibur, untuk menenangkan pikiran, untuk membawa ahli keluarga, untuk melihat tempat-tempat yang menarik di PIK. Nah, jadi kalau dilihat di sini kediaman super elit Jakarta Indonesia, ternyata di Indonesia ini memang ramai ya orang-orang kaya dan mereka tidak mau menonjol diri.
Jadi kalau dilihat ya melalui apa yang Pakcik Zainal Abidin pernah katakan, hampir 60 juta ya golongan elit ini yang terdapat di Indonesia. Bayangkan 60 juta itu sudah menyamai, melebihi lagi, bukan menyamai, melebihi jumlah penduduk di beberapa negara yang terdapat di sekitar Asia Tenggara ini. Nah, kalau melihat dengan jumlah penduduk Indonesia, dia mendominasi jumlah penduduk sekitar Asia Tenggara ini. Jadi, apabila terdapat golongan-golongan yang super elit macam ini, memang tidak kelihatan sebab karena jumlah penduduknya sangat ramai. Tetapi bayangkan, kalau dengan jumlah penduduk, contoh 60 juta itu, dibandingkan dengan negara-negara di sekitar Asia Tenggara ini, mereka satu negara, semua orang kaya. Nah, contohlah ke Singapura ya, Singapura baru hampir 7 juta jiwa. Jadi golongan elit yang terdapat di Indonesia ini melebihi daripada 7 juta jiwa. Nah, jadi bermakna apa yang media katakan selama ini berkaitan dengan Indonesia ini adalah negara miskin, itu adalah satu sindrom untuk merendah-rendahkan ataupun untuk memberi kesan yang negatif terhadap pendengar-pendengar. Jadi sekarang ini media-media global ya, media-media yang ingin menjatuhkan Indonesia ini sudah dapat diatasi dengan pengguna media sosial warga negara Indonesia. Bayangkan jumlah penduduk Indonesia itu ramai, jadi semuanya menggunakan media sosial. Jadi setiap fakta-fakta yang tidak baik itu mereka akan tentang terus. Jadi itulah yang saya tengok peranan media global, yang mana mereka berkepentingan untuk mengangkat satu-satu tempat itu melalui media. Jadi kalau dibandingkan dahulu dengan sekarang, kalau dahulu ni kita tidak tahu perkembangan semasa ya. Jadi mereka bebas mengangkat apa-apa isu. Tetapi saat ini saya tengok memang tidak dapat dinafikan bahwa negara Indonesia adalah satu negara yang kaya, dan juga seiring dengan negara-negara yang menuju kepada negara yang maju. Kalau dilihat sumber daya alam yang terdapat di Indonesia cukup banyak, sehingga kan Uni Eropa pun ketagihan untuk meraih simpati agar Indonesia dapat mengekspor lagi sumber daya alam seperti nikel pada Uni Eropa. Tetapi Indonesia dia mendiri ya, dia mau usaha sendiri untuk membuat hilirisasi berkaitan dengan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Jadi kesimpulannya di sini, Indonesia merupakan negara yang ramai golongan elit, yang ramai orang tidak tahu sebenarnya. Tetapi dengan media sosial seperti hari ini yang kita nampak, kita boleh tahu ya golongan-golongan elit ataupun tempat-tempat di satu kawasan itu melalui media sosial pun kita dapat tahu apa yang ada di satu-satu tempat itu.